Halo semua, apa kabar? Kalau Halo, boleh tahu, kabar baik Bima. ya. Kabarku juga baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, hari ini kita mau ngapain ya? Iya, jadi hari ini tuh kita mau buat podcast. Nah, topiknya itu mengenai peradangan uterus. Ada endometritis, metritis, biometra, kematian embrio, sama repeat breeder. Oh ya guys, sebelum kita bahas topiknya, lebih baik kita perkenalan dulu. Oh iya, boleh tuh. Kita perkenalan dulu. Mungkin dari saya pertama ya. Jadi perkenalkan nama saya Andi Abimanyu Rizky Purwadi. Bisa dipanggil Bima ya guys. NIM-nya B04180134. Untuk saya, nama saya Xie Ziyang. Bisa dipanggil Z. NIM saya B04188018, asalnya dari Malaysia. Halo semuanya, perkenalkan namaku Nur Indria Yulianawati, biasanya dipanggil Yuli. NIM aku B04180083. Biasa, aku asalnya dari Bogor. Maaf guys. Oh iya ya, lupa ya, tadi asalnya saya dari Sinjai, Sulawesi Selatan, guys. Oh, wow, jauh banget. Okay. Ini karena udah perkenalan semuanya, sekarang kita lanjut aja nih ya ngebahas topik. Jadi, topik pertama yang mau kita bahas itu mengenai metritis. Nah, itu bakal dijelasin sama Ziyang. Silakan, Ziyang. Okay, terima kasih, Yuli. Jadi, metritis merupakan peradangan yang melibatkan bagian yang tebal atau otot dari uterus. Metritis umumnya terjadi segera setelah patus atau pada masa puerperium sampai hari ke-20 postpartum. Persentase kejadian metritis tertinggi iaitu pada hari ke-10 postpartum iaitu 40%. Metritis dapat disebabkan oleh kontaminasi bakteri non-spesifik saat perkahwinan, alami atau inseminasi buatan, distokia, kebuntingan kembar, retensi plasenta atau penurunan. Untuk gejala klinisnya, gejala klinis metritis pada sapi adalah adanya leleran cair hingga kental berwarna merah kecoklatan sampai putih purulen keluar melalui vulva. Sapi perah yang menderita metritis memiliki nilai servis per conception dan calving interval yang lebih tinggi dari sapi perah yang menderita retention fetal membrane. Akan tetapi memiliki nilai days open yang lebih rendah. Terapi untuk infeksi uterin seperti metritis dibagi menjadi empat kategori, yakni terapi intrauterin iaitu antibiotik dan antiseptik kimia, antibiotik sistemik, supportive terapi dan terapi hormon. Penicillin ataupun analog sintetiknya direkomendasikan untuk kasus metritis dengan dosis 20,000 sampai 30,000 unit kg bobot badan. Selain itu, non-steroidal anti-inflammatory drugs seperti flunixin meglumin digunakan untuk mencegah toksinia dan meningkatkan kebugaran. Terapi tambahan berupa kalsium dan suplemen energi untuk membantu pemulihan induk. Prostaglandin F2 alpha dan analognya juga banyak digunakan pada infeksi uterin postpartum. Mungkin untuk metritis sekian dari saya. Untuk topik selanjutnya akan dibahas oleh Yuli. Oke, terima kasih Ziyang. Jadi sekarang aku mau bahas mengenai endometritis nih. Jadi apa sih endometritis itu? Nah, endometritis merupakan peradangan pada lapisan endometrium uterus yang disebabkan oleh infeksi bakteri, terutama terjadi melalui vagina dan menerobos serviks sehingga mengontaminasi uterus selama partus. Endometritis ini dapat terjadi pada semua hewan ternak. Nah, ada penyebab lain nih terjadinya endometritis, yaitu karena kelanjutan dari abnormalitas partus seperti abortus, retensi sekundinarium, kelahiran kembar, distokia, dan perlukaan pada saat membantu kelahiran, sehingga involusi uterus tertunda dan performa reproduksi memburuk. Nah, pada infeksi persisten, kronis atau subakut, endometritis dapat berkembang dan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi fertilitas.
Nah, selanjutnya itu mengenai gejala klinis. Jadi, gejala klinis yang ditimbulkan tuh hewan mengalami tidak nafsu makan, letargi, perubahan perilaku, produksi susu menurun, dan ditemukan adanya discharge vulva yang berbau busuk. Nah, pemeriksaan fisik ditemukan demam, pembesaran uterus yang persisten, depresi takikardia, dan kepucatan membran mukosa bila terjadi sepsis. Nah, endometritis ini dapat mempengaruhi fertilitas dari sapi betina, diantaranya pada jangka pendek itu menurunnya kesuburan sapi betina, conception, dan service per conceptionnya menjadi meningkat. Sedangkan untuk jangka panjangnya menyebabkan sterilitas karena terjadi perubahan pada saluran reproduksi. Pengobatan yang dapat dilakukan itu dapat melalui pemberian antibiotik, irigasi rahim, terapi hormon, estrogen untuk menginduksi respon rahim, injeksi prostaglandin untuk menginduksi estrus, dan ovariohisterektomi. Antibiotik yang dapat diberikan yaitu generasi pertama cephalosporin atau diperkuat dengan penisilin, amoksilin dengan asam klavulanat. Nah, bila pemberian terapi tidak efektif, maka dapat dilakukan tindakan bedah ovariohisterektomi. Nah, ovariohisterektomi ini merupakan pilihan utama pada infeksi berat pada saluran reproduksi betina dan dapat mencegah kejadian serupa terjadi kembali. Nah, mungkin mengenai endometritis, sekian. Selanjutnya mengenai kematian embrio akan dijelaskan oleh Bima. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, saya ingin membahas terkait dengan kematian embrio. Nah, kematian embrio ini merupakan kematian fertilitas ovum dan sel telur yang dibuahi pada awal perkembangan sampai menuju fase fetus, kira-kira sampai 50 hari pasca konsepsi. Nah, kurang lebih 25-40% kasus kematian embrio ini terjadi dalam suatu peternakan. Nah, kematian ini lebih sering terjadi pada periode awal dibandingkan dengan periode akhir. Kematian embrio ini dianggap sebagai proses eliminasi genotip yang tidak sehat atau kurang baik pada setiap generasi atau adanya kebuntingan ganda pada sapi maupun domba. Nah, adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab kematian embrio dini ini, yang pertama adalah faktor genetik. Ya, genetik teman-teman. Nah, faktor genetik ini diturunkan melalui gen letal atau terjadi mutasi selama gametogenesis yang menyebabkan gangguan fertilitas. Nah, kematian embrio pada sapi ini sering terjadi karena perkawinan sedara atau inbreeding, sehingga sifat jelek yang dimiliki induk akan lebih sering muncul pada turunannya. Pada kasus kematian embrio, faktor genetik ini memegang peranan sangat besar, yaitu sekitar 33% dari seluruh kematian embrio dini. Nah, selanjutnya adalah faktor hormonal. Nah, cepat atau lambatnya transport ovum dipengaruhi oleh hormon, dipengaruhi oleh keseimbangan hormon, yaitu hormon estrogen maupun hormon progesteron. Nah, di sini juga hormon ini dapat mempengaruhi kematian embrio saat embrio perimplantasi. Nah, ketidakseimbangan hormon ini akan menyebabkan regresi korpus luteum dan berakhirnya masa kebuntingan. Selanjutnya ada faktor yang disebabkan oleh nutrisi. Nah, kurangnya kalori dan kurangnya nutrisi spesifik seperti lemak, vitamin E, selenium, zinc, tembaga maupun mangan ini mempengaruhi rata-rata ovulasi serta fertilisasi dan juga kematian embrio dini. Nah, sapi dengan konsumsi rumen degradable protein yang tinggi ini akan menyebabkan kematian embrio. Mengapa demikian? Karena rumen degradable protein ini akan menurunkan pH di lingkungan uterus selama fase luteal di mana embrio tersebut
harusnya tumbuh di situ. Nah, selanjutnya adalah faktor yang disebabkan oleh suhu. Nah, suhu tinggi ini dapat menyebabkan stres kan kepada induk sapi. Nah, stres karena panas pada usia kebuntingan 8 sampai 17 hari akan mengubah lingkungan uterus yang tidak sesuai dengan pertumbuhan embrio dan aktivitas sekretori saat bunting. Nah, selanjutnya adalah faktor penyebab oleh infeksi. Nah, beberapa faktor ini salah satunya adalah brucellosis. Brucellosis ini disebabkan oleh Brucella abortus, terus ada di sini ada Trichomonas. Nama penyakitnya itu trichomoniasis, ini disebabkan oleh Trichomonas fetus yang menyebabkan kematian embrio ini. Nah, selanjutnya ada faktor kekebalan atau imunologi. Nah, ketidakcocokan antara unsur kekebalan yang berasal dari induk dapat menyebabkan kematian pada embrio. Nah, kematian fetus atau bedet yang dilahirkan. Nah, selanjutnya ada faktor yang disebabkan oleh lingkungan kandang, sapi yang diternak dalam jumlah banyak dengan sedikit pengawasan akan menyebabkan kurangnya ini pengawasan dari yang memiliki kandang ya, disfungsi. Selanjutnya ada faktor disfungsi uterus. Nah, adanya endometritis, parturien mungkin juga disebabkan involusi yang tidak sempurna. Selanjutnya ada faktor yang disebabkan oleh masa laktasi ya. Nah, sebenarnya dalam laktasi ini belum ditahu pengaruhnya terhadap kematian embrio. Nah, diduga ini ada hubungannya dengan ketidakseimbangan hormonal selama laktasi, khususnya di sini ada hormon progesteron terhadap kehidupan embrio. Terus tetapi di sini juga bisa terjadi karena stres saat menyusui atau produksi susu yang tinggi menyebabkan embrio dalam uterus tidak cukup nutrisi untuk perkembangannya. Nah, selanjutnya materi selanjutnya mungkin akan dibahas oleh teman saya. Zi, saya persilakan. Oke, terima kasih Bima. Nah, sekarang saya akan bahas tentang Pyometra. Pyometra merupakan peradangan uterus disertai terjadinya akumulasi eksudat purulen di dalam uterus. Salah satu ciri pyometra adalah akumulasi nanah atau eksudat purulen pada ruang endometrium, corpus luteum persistent dan anastrus. Kondisi ini sering terjadi pada sapi yang mengalami ovulasi pertama postpartum sebelum kontaminasi bakteri pada uterus benar-benar tereliminasi seluruhnya. Corpus luteum persistent akan bertahan lama kerana cairan intrauterin mencegah terjadinya luteolisis. Progesteron dari corpus luteum akan bertahan dalam uterus dan menekan mekanisme pertahanan uterus. Nah, untuk gejala klinisnya, pyometra di sapi termasuk tidak muncul berahi dalam waktu yang lama atau anastrus. Siklus berahi hilang kerana ada corpus luteum persistent. Cairan nanah berisi penuh uterus dapat ditemukan dengan palpasi rektal dan adanya discharge yang bisa dilihat di sekitar ekor dan vulva. Diagnosa pyometra bisa dilakukan dengan USG, palpasi rektal atau X-ray. Dalam mengobati pyometra, tujuannya adalah pertama, untuk menginduksi regresi corpus luteum. Kedua, untuk menghasilkan kontraksi rahim yang berkepanjangan untuk mengeluarkan nanah. Pertama sekali, oksitoksin diberikan sebanyak 60 sampai 100 IU atau 3 sampai 5 ml secara intramuscular. Pengobatan ini mengakibatkan kontraksi dinding uterus dan membuka serviks diikuti keluarnya nanah dan terjadi involusi uterus. Seterusnya,
Oksitetrasiklin dengan dosis 100 mg dilarutkan ke dalam 50-100 ml NaCl fisiologis. Pengobatan dapat dilakukan dengan cara dimasukkan ke dalam uterus melalui kateter. Sapi bisa juga diterapi dengan kombinasi antibiotik dan prostaglandin F2-alpha agar pengeluaran leleran lebih cepat. Nah, mungkin untuk Pyometra, sekian daripada saya. Untuk topik selanjutnya akan dibahas oleh Yuli. Oke, terima kasih Ziyang. Jadi aku mau ngebahas topik terakhir nih mengenai kawin berulang atau repeat breeder. Jadi repeat breeder merupakan keadaan di mana hewan betina yang pernah beranak dan memiliki siklus estrus normal yang dikawinkan dengan cara IB atau kawin alam sebanyak 2 kali atau lebih, tetapi hewan tersebut tidak berhasil mengalami kebuntingan. Kawin berulang umumnya ditandai dengan panjangnya calving interval 18 hingga 24 bulan, rendahnya angka konsepsi kurang dari 40%, dan tingginya cervix per conception itu lebih dari 3. Nah, berdasarkan literatur yang aku baca, ada 2 faktor utama penyebab terjadinya kawin berulang. Yang pertama, dapat disebabkan oleh kegagalan fertilisasi dan kematian embrio dini. Kegagalan fertilisasi dapat disebabkan oleh keadaan anatomik saluran reproduksi, abnormalitas ovum dan spermatozoa, kegagalan ovulasi dan sistik ovarium, dan sedangkan kematian embrio disebabkan karena adanya infeksi saluran reproduksi, adanya penyakit reproduksi tertentu, dan kemungkinan adanya gangguan hormon. Faktor yang mempengaruhi kejadian kawin berulang yaitu perkandangan, pengamatan estrus yang dilakukan oleh peternak setiap harinya, dan saluran pembuangan yang buruk. Nah, ada juga faktor-faktor lain yaitu kecukupan pemberian air minum, lamanya beternak, dan sanitasi kandang. Kawin berulang juga dapat dipengaruhi oleh pengetahuan peternak terhadap siklus estrus. Selanjutnya ini ada pengobatannya. Jadi pengobatan untuk mengatasi kawin berulang tergantung pada penyebabnya. Nah, dapat dilakukan melalui pemberian antibiotik, antiseptik, hormon, atau dengan perbaikan pakan. Pemberian obat hormonal dapat diberikan seperti hormon gen RH, hormon prostaglandin atau PGF2-alpha, dan progesteron. Penggunaan GnRH adalah untuk luteinisasi sista lutea, sista corpus luteum, merangsang pertumbuhan folikel, memacu perkembangan folikel, dan meningkatkan kebuntingan. Penggunaan GnRH jika dikombinasikan dengan prostaglandin akan meningkatkan sinkronisasi dan kontrol ovulasi, sehingga meningkatkan angka kebuntingan. Nah, sedangkan PGF2-alpha merupakan hormon yang biasa digunakan untuk induksi birahi. Penggunaannya telah menyebar secara luas dan sangat efektif untuk induksi birahi. GnRH mempunyai daya kerja memacu pertumbuhan dan perkembangan folikel, dapat menyebabkan ovulasi serta mampu menjaga lingkungan uterus, sehingga penggunaannya untuk terapi kasus repeat breeder dapat diandalkan. Nah, mungkin sekian mengenai kawin berulang. Dan dari aku sih mungkin udah cukup. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Tidak ada, Yuli. Cukup. Mungkin kalau udah cukup kita akhiri aja kali ya. Mungkin bisa kita bahas nanti di next podcast. Alright. Ya sudah. Bye-bye guys. Sampai jumpa di next podcast. Bye-bye. Bye-bye. Thank you guys. Thank you.